Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, pada kali ini saya mau menelusuri ya, sedikit nostalgia di ini. Di sini adalah lokasi dari terminal bus Kartosuro yang lama ya. Dan kebetulan juga masih minim bangku-bangku juga. Bangunan-bangunan. Minim bangunan-bangunan juga ya, bangunan-bangunannya minim, jadinya masih bisa untuk dibuat nostalgia lah, dibikin video, karena ini masih belum banyak bangunan-bangunan semisal jadi mall atau jadi apa gitu, enggak ya, karena ini masih bentuknya kurang lebih hampir sama. Nah, ini di sini tuh dulu itu bis-bis liweran keluar masuk di sini. Di sini juga ada agen-agen yang masih berdiri juga di sini. Semenjak kepindahan terminalnya ke sebelah sana ya. Jadi agak masuk ke dalam di sana. Sebenarnya ini juga lokasinya strategis karena di sana juga ada Pasar Kartosuro. Lalu di sini terminalnya. Cuma ya, dipindah itu ya karena rawan macet itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nih, di sini juga ada Mitra Swalayan, terus ada pokoknya di sini dulu itu macet banget ya. Ini saya juga nggak bawa narasumber, jadinya ya sedikit nostalgia apa yang saya alami. Mungkin ya dulur-dulur bisa cerita di kolom komentar ya. Pengalaman apa di sini ya? Nih, tuh Mira 7826. 7826. Di sini dulu itu ya bis masuk, keluar juga di sini ya. Keluar di sini. Terus dulu itu macet banget. Dulu sering banget kalau ke Jogja ya naik Sri Mulyo, terus naik bis malam juga sering banget naik Tri Mulya. Ya, zaman aku masih kecil tuh masih ingat betul masuk terminal sini, masuk terminal muter situ ya, muter ke situ. Nanti kita akan ke dalam kok ya, akan ke dalam sini. Sekarang ya kondisinya ya sudah banyak ruko-ruko, sudah memang dari dulu tempat ini tuh ramai ya, Kartosuro di sini dekat bundaran itu, karena di sini juga titik pertemuan di situ bundaran Kartosuro. Tuh kalau lurus arah Semarang, kalau kiri arah Jogja, jadi ketemunya di sini ya, jalur utama ya. Nah, ini saya juga gak sendiri, tapi saya bareng sama nah ini dulurku ini. Nih, tapi bukan bismania. Jadi ya teman dari SMA, dari sampai lulus kuliah sekarang sampai pokoknya dari dulu ya. Oke, kita mau lihat-lihat menawa ada ini ya, artefak-artefak apa gitu di dalam, semisal pelang agen atau barangkali ada, masih ada karcis bis ya, karcis bis yang ting temlecek ngono kae ya. Kita lihat artefak-artefak. Nah, oh ya, untuk lokasi ini sendiri, ini jadi tempat naruh laka ya. Jadi kalau semisal ada mobil atau bis atau truk yang laka, itu biasanya taruhnya di sini ya. Soalnya dulu juga sering waktu pas teman-teman di driver sumber Eka Mira itu, teman-teman pas laka di daerah sekitaran Kartosuro yang nanganin kan
Polsek Kartosuro itu ya, terus ya taruhnya di sini memang misal ada laka-laka gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Nah, ini ya lokasi di dalamnya. Sekarang juga banyak ditumbuhi pepohonan. Ini kalau tapi kalau pohon beringin ini juga kayaknya udah ada dari dulu. Ada tulisan Panti Jompo Gagal Hidup. Gak tahu. di sini dulu juga ada banyak bangunan-bangunan di situ, shelter yang ditumbuhi rerumputan itu ya. Shelter. Terus ini bisnya keluar. Ini masuk lewat sini ya. Masuknya lewat sini, cas ke sini. Terus masuk bisnya, puter. Nah, sini keluar. Ya. Nah, kalau di zaman sekarang kan ya akhir-akhir inilah sekitar 2018, 2017 itu kan bis-bis sudah jarang masuk terminal karena TPR sudah tidak ada ya. Jadi kalau dulu itu di tahun 2018 ke bawah itu 2017 itu kan bis wajib masuk terminal karena ada retribusi yang harus dibayarkan ya. Ada retribusinya, jadi ya 500 atau 1000 sekitar situ tiap bis lewat ya wajib masuk terminal. Nah, kalau sekarang kan udah tidak. Nah, dari dulu pun gitu ya. Ada retribusi, jadi bis wajib masuk terminal. Nah. Jadi ini pasti ya dilewati, kecuali kalau petugasnya tidak ada pas malam hari gitu kan, pas dini hari itu kan petugasnya nggak ada. Nah, di sini ya terminalnya. Coba kita mau ke sana lagi ya. Sayangnya bangunannya udah nggak ada ya, nggak ada bangunannya. Nah, ini ya kondisinya sekarang seperti ini ya, dulu banyak bis, sekarang sudah kosong. Sini juga ada dump truck, juga itu juga ada akses jalan ke perkampungan di situ, pemukiman ya. Sini bisnya dulu muter di situ tuh, sini kesini ya, mubeng bisa. Ada trotoar-trotoarnya juga lumayan banyak. Terus kalau nggak salah itu di situ itu tempat bis perpal apa ya? Saya ingatku lo ya. Di situ bagian sini. Sama ada agen-agen segala macam ya, banyak dulu di sini. Ya. Kecil sih memang daripada terminal bus Kartosuro yang baru. Ya. Untuk terminal baru Kartosuro sendiri itu dulu lokasinya menurut Mas Hendy agen STJ ya, itu kan aku sering ngobrol-ngobrol juga, beliau juga pribumi sana dari kecil, jadi tahu ya, karena ibundanya juga agen di situ dulu, Mulyo Indah, ibunya Mas Hendy itu. Jadi dulu itu terminal bus Kartosuro yang baru itu kuburan Cina dulu itu. Terus sekitar tahun 90-an ke bawah itu menjadi lokalisasi ya, di kuburan Cina tapi jadi lokalisasi infonya terbesar se-Asia Tenggara ya. Ngalah-ngalah ke Doli Surabaya kae, ngalah-ngalah ke RRI ya ora. Jadi lokalisasi terbesar, infonya seperti itu. Ya. Terus kuburannya dipindah, dibangun terminal. Nah. Ini terminal bus Kartosuro yang lama sendiri itu sejak tahun 2000 berapa ya, sekitar 2005-2006an mungkin ya, mungkin dulur-dulur ada yang lebih tahu ini tutupnya tahun berapa terus dipindah. Intinya ya sudah jadi terminal bus Kartosuro yang baru terus ini ditutup. Nah, ini ya di sini juga ada warung di sini, mumpung ada warung. Sini leran-leran sih. Ini terminal bus
Kartosuro lama. Ya, setelah sekian lama mengumpulkan informasi, ya, informasi dari narasumber, narasumbernya itu warlock alias warga lokalnya sendiri, ya, di warung wedangan sana, ya, itu infonya kalau terminal ini itu ditutup tahun 2004, ya, tahun 2004 ditutup lalu dipindah ke terminal yang baru. Nah, ya memang betul dari dulu itu memang jalur sini itu jalur macet, ya. Kalau bis keluar masuk itu genahis macet, ya. Jelas macet, ya. Nih, sekarang kondisinya seperti ini. Dan di sebelah sana sampai jejer sana itu dulu ruko-ruko. Ini tempat parkir bis, itu ya, trotoar segala macam, ya. Shelter-shelter, ya. Tata letaknya kurang lebih seperti itu. Monggo yang punya kenangan di terminal ini bisa tambahkan di kolom komentar. Mungkin juga ada tambahan informasi, dulur-dulur, monggo silahkan di komentar. Tadi mengolah informasinya 2 jam di warung itu, ya. Ngobrol-ngobrol segala macam, ya. Ini nggak kerasa udah maghrib, sudah ajan itu. Ya mungkin saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi nostalgia bagi dulur-dulur semua. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in a...